Allah, amin. Ketika kita berbicara tentang perubahan, maka sampaikan kepada semua, yang diusung adalah gagasan, ide yang kebetulan harus ditempatkan pada nama orang. Ini bukan mengusung orang, ini sedang mengusung gagasan. Yang gagasan itu harus ada personifikasinya, harus ada yang namanya ditulis. Tapi ini bukan tentang orang itu, ini adalah tentang gagasan yang diusung oleh kita sama-sama. Jadi kita di sini mengusung gagasan. Bila ada calon yang tanpa gagasan, maka yang diperjuangkan adalah calonnya. Tapi bila kita membawa gagasan, maka yang kita perjuangkan adalah gagasannya. Apa yang kita perjuangkan? Gagasan untuk Indonesia yang adil, Indonesia yang makmur untuk semua. Karena itu kami pribadi merasa sangat bangga dan terhormat bahwa Mas Yapto sekeluarga memilih untuk secara lantang mengatakan sejak awal, Indonesia harus berubah, perubahan harus digaungkan, perubahan harus didorong. Dan hari ini, setahun kemudian, muncul gerakan Sahabat Abi yang akan menjangkau seluruh Indonesia. Bacaan kita sama. Kita sama-sama merasakan apa yang menjadi himpitan di masyarakat.